Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kilo yo. Bisa diulang tidak? Kita doakan sebentar yang menjawab salam. Semoga insya Allah anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah banyak semua rezekinya. Tambah bisa satu. Semoga cepat lunas cicilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, mari kita sama-sama sempatkan membaca suratul Fatihah. Sama-sama kita niatkan pahalanya kepada almarhumah. Siapa lagi nama lengkapnya, Bu? Hasna Tuwo binti Handai. Ila hasibin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Insyaallah malam ini kita akan bahas setelah almarhumah dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan. Berarti persiapan akan diangkat untuk dibawa ke kuburan. Supaya kita ini masih hidup siap-siap juga. Wa in kanat sholihan. Kalau yang meninggal itu orang yang soleh, alhamdulillah. Pada saat ia sudah dikapani oleh keluarganya, maka ia pun akan berkata, qaddimuni artinya antar makodom cepat. Dia mau diantar cepat. Qaddimuni antar mak secepatnya, wahai anakku, antar mak wahai menantuku ke kuburanku. Sekali lagi dia berkata, qaddimuni antar kak secepatnya, karena amal ibadahku telah menemani dan menunggu insyaallah kedatanganku. Kalau orang baik meninggal, almarhumah pasti orang baik, saya yakin. Apa tandanya bahwa dia orang baik? Kita ini semua. Kalau baik itu orang pasti banyak yang datang. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Nasam. Ustazan, saya pernah taksinya dari tempat ini kurang lebih 70 kilo. Besar na rumah, na. Banyak na mobil mewah. Na. Sekalinya tidak ada orang. Saya tanya teman yang pamit, kita sembarang tahu. Nyawanya ketinggalkan kampung baru begini di kita, tidak ada orang. Saya bilang, jangan ribu. Saya bilang, apa penyakitnya, punya rumah. Dia bilang, orang kaya memang Ustaz, tapi sekek. Tidak ada jenis orang sekek. Ulangi, tidak ada jenis. Tidak percaya. Ayo sebentar kita lihat. Umumnya orang sekek pasti rakus. Kalau ada yang rakus pasti sek. Sebentar dilihat.
Apa tandanya sebentar dilihat? Biasanya kalau sudah takziah ada di bawah. Jadi perhatikan ini sebentar siapa yang ambil dua kantong. Ya makin bicara langsung makin bilang, ayahnya, ayahnya. Adakah? Ulangi, ada tidak? Ya penting jangan ambil di datang aku, guys. Malam ini seharusnya Ustaz Ansar taksinya di perbatasan Baru Pangke. Tapi karena yang menelpon adalah Ibu Dewan, orang baik sekali sifatnya. Ibu Hajar Ros. Maka saya bilang, tunggu dulu Bu Haji, kuatur ke jadwalku supaya bisa ke taksinya di mertuanya adik. Alhamdulillah. Itu kalau baik ki. Selanjutnya wa in kanat ghaira salihan. Tapi kalau yang meninggal itu bukan orang yang saleh. Balasnya. Nabi sampaikan, ia akan berteriak dan berkata kepada anak menantu cucu yang akan mengangkatnya dari rumahnya. Aina tashabu biha? Ya wailaha, wahai anakku, jangan engkau angkat tubuhku, jangan engkau angkat tubuhku, jangan. Aina tashabu biha, jangan engkau angkat tubuhku dari dalam rumah ini, karena azab telah menanti di tempat itu, dan tak satu pun dari engkau yang akan menemani saya di tempat itu. Jangan, jangan, jangan engkau angkat. Begitu ceritanya, kalau orang yang tidak baik meninggal. Dia baru sadar bahwa ternyata tidak ada yang akan temani di kuburannya setelah dimasukkan dalam jannah. Sebelum dilanjut hadisnya, betul tidak? Siapa mau temani? Bu, siapa mau temani? Ada yang mau temani, Bu? Ada tidak? Siapa mau temani? Suami tak mau temani, tidak? Kemana suami tak? Nah, suami. Biar mantap kalau cari lagi, kau mati-mati. Mesti kita memang sadar-sadar ini. Ustaz Ansar meninggal kapanpun, yakin tidak ada yang akan temani di tempat itu. Tidak ada. Anak paling menangis di samping, istri juga hanya menangis. Tapi sebentar gitu tangisannya, dia akan menemukan hidup baru. Apalagi sekarang, trendy sekarang, reuni-reuni. Ulala. Pernah saya ceramah langsung bilang, Ustaz, tidak minta kasih ke izin bapak gara-gara disinggung reuni. Ya Allah ya Rabbi. Dia tidak mau diangkat ke kuburan orang yang tidak soleh itu. Dia berteriak sekeras-kerasnya, jangan engkau angkat tubuhku ke tempat itu. Di tempat itu azab telah menanti. Di tempat itu siksaan akan datang. Di tempat itu tidak ada yang akan menemaniku. Tapi apa artinya engkau berteriak? Kenapa tidak menyiapkan bekal pada saat dulu masih hidup? Akhirnya diangkatlah jenazahnya. Dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kita praktekkan seolah-olah kita mengangkat jenazahnya orang tua tak sendiri. Sama-sama kita 1, 2, 3 La ilaha illallah. Ulangi. La siapa yang mengangkat dari dalam rumahnya yang lihat. Tidak ada yang dia tidak lihat. Termasuk malam ini dia lihat dari semua. Karena yang meninggal itu hanya jasad. Nyawa tidak akan pernah meninggal sampai datangnya hari kiamat. Pada saat jenazahnya almarhumah berada di pintu rumah, maka Nabi kembali bersabda, yatba'ul mayyitu salasa, tiga pengantarnya jenazah almarhumah. Yang pertama, yatba'ul mayyitu ahluhu, dia akan diantar oleh keluarganya, dia diantar oleh menantunya, dia diantar oleh anak cucu dan keluarganya, tanpa terkecuali tetangga akan mengantar ke kuburan. Tapi setelah dikubur, siapa yang tinggal? Ada? Ada?
Kebiasaan semua jadi gitu, melihat orang meninggal. Istri mengantar ke kuburan, setelah dikubur suaminya. Pernah tidak ada istri tinggal di atas kuburannya suaminya? Pernah dilihat? Pernah lihat atau tidak? Pertanyaannya, supaya bapak-bapak semua di ujung itu dengar dan di belakang bisa dengar. Kalau lebih dulu suami tak meninggal ibu, adakah di antara ibu-ibu yang mau tinggal di atas kuburannya suaminya setelah semua pengantar pulang? Ada tidak? Besar-besar kisrata, ada tidak? Satu kali pi, ada tidak? Apa? Dengar itu pak. Ada lagi yang tak begini bilang, tidak. Nasuna gadis. Nah, dia mati pak, dia mati pak. Dikira kan itu istri tak begitu, mau temani kita. Mau maaf. Malam itu janji tak dulu waktu hidup di Panjengkun. Dia bilang kita akan sehidup semua waktu. Cari kita itu. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kau mati saya hidup. Cocok. La ilaha illallah. Ah, pakai cuma dibanggakan. Apa cuma dibanggakan? Adungga su'ahlam mimpi-mimpi kosong. Adungga su'ahlam. Kita ini seperti orang bermimpi dan sebentar lagi akan dikubur. Tidak ada yang akan temani. Tidak ada pak. Yang kedua, yatba'ul mayyitu maluhu, engkau akan diantar oleh hartamu, almarhumah, almarhum, siapapun yang nanti meninggal. Tapi bagus dikasih ibu-ibu pertanyaan. Kalau yang meninggal itu punya dua mobil, yang pertama mobil Alfar, yang kedua Fortuner, dan sama-sama ia beli dalam keadaan sangat baru mobilnya. Pertanyaannya, mobil yang mana yang nak tumpangi kalau mati ini? Porita. Ulangi dulu pertanyaannya. Kalau yang meninggal itu punya mobil Alphard dan Fortuner, yang mana kira-kira yang ditumpangi kalau mati? Dengar gitu pak. Apa mau dibanggakan? Leong ya Allah. Apa mau dibanggakan? Nah harta tidak ada di bawah. Jangan pergi jauh-jauh. Terlalu mahal kalau Alphard, cincin mau gelang kalung. Kalau mati kita dipakai tidak cincin gelang kalung tak? Dipakai atau tidak? Jujur kit, setelah dikubur kit, siapa lagi yang pakai itu cincin gelang kalung? Siapa yang pakai? Yang betul adalah istri baguna di papa. Makanya bu, jangan lagi bangga kalau banyak masta. Kan sebentar meninggal, kenapa gitu loh. Saya kalau umminya ada di Madinah, ayah belikan kan dulu itu. Belakang jahat, nah mikanya jadi baru ke mati pake. Nah sudah bilang, papa sama orang itu, enggak, kenyataan itu. Dia mati pak, setelah mati dikumpul harta. Setelah mati dikumpul harta, tapi ternyata itu bukan milik dan setelah kita meninggal. Syukur-syukur kalau meninggal ke harta yang kita usahakan dari pagi sampai malam. Tabungan yang sudah kita simpan di bank begitu banyak. Tidaklah berkelahi anak-anak. Syukur mak itu kalau tidak berkelahi. Saya cerita sedikit, ada jemaahku. Informasi yang saya dengar, ada tabungannya, mohon maaf, tidak apa-apa kita mengambil pelajaran. Ada tabungan di rekeningnya lebih 2 miliar. Tapi apa yang terjadi? Sekarang menantu cucu yang berkelahi gara-gara uang itu. Apa itu? Setengah mati mau kumpul itu. Nah ternyata mau dibagu bunuh anak-anak, cucu menantu. Apa itu kalau begitu, Bu? Seandainya dulu waktu hidup, setiap tahun dia berangkat haji atau ke umrah, harapan dia dapat mi pahala yang menemaninya. Seandainya waktu dulu hidup dia selalu berangkat melaksanakan umrah, satu kali sholat berjamaah di Masjidil Haram, seperti perumpamaannya 100.000 kali sholat di masjid di Makassar. Satu waktu ini. Makanya ya Allah ya Rabbi. Saya hanya bilang ruginya itu orang kalau banyak uangnya. Nah tidak mau selalu pergi ke tanah haram untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sekaligus pergi untuk mensyarahi nabi. Ketika Bilal meninggalkan Mekah, Madinah. Dia tak mampu berada di Madinah. Dia tinggalkan nabi di tempat itu.
Setelah berbulan-bulan tidak pergi sarai Nabi, Nabi pun datang dalam mimpinya. Nabi berkata, Bilal, Bilal, Bilal. Kenapa hatimu begitu keras, Bilal? Kenapa engkau tidak datang sarai? Kita semua nanti meminta syafaat kepada Nabi. Pertanyaannya, nak kenal jadi Nabi. Nah itu kalau datang di suatu acara, diingat itu semua orang yang datang. Betul tidak? Betul tidak? Diingat itu. Begitu di perumpamaannya. Ada wanita, kenapa tidak pergi syarai? Supaya nanti di pada masa, ya Rasulullah, seumatmu. Nabi akan berkata, betul. Engkau telah mengorbankan hartamu untuk datang mensyaraiku. Pikir-pikir ya, sebelum terlambat semuanya. Harta tidak dibawa mati. Lanjut atau stop? Okay. Pengantar yang ketiga, yatba'ul mayyitu amaluhu, engkau akan diantar oleh amal ibadahmu. Amal ibadah apa yang akan mengantar ke kuburan nanti dan selama-lamanya berada di tempat itu bersama dengan penghuninya? Tentu amal kebaikan. Salat, alhamdulillah. Haji umrah, alhamdulillah. Zakat, alhamdulillah. Puasa, wa syukrulillah. Bacaan Al-Quran, dan seterusnya. Itu mahanya, teman-teman. Itu kalau banyak di amal ibadah. Ceramahnya langsung dikasih masuk dalam kuburan. Supaya ada ilmu kita dapat malam ini. Tidak dikasih singgah di masjid untuk disolati. Ceramahnya masuk kutang. Berjalan mobil ambulans. Sampailah di parkiran untuk ia akan dimasukkan di dalam kuburan yang telah ditentukan. Ambulans itu pun akan berhenti di parkiran pekuburan. Dan saatnya jenazah pun akan berteriak. Wahai anak-anakku. Dia akan melihat dan menangis kembali. Wahai anak-anakku, pesan kepada anak-anaknya, jangan engkau, kalau Makassarnya, beser-beser anakku. Dia akan bertamak, berpesan kepada yang mengantarnya, wahai anak-anakku, jangan engkau beser-beser setelah orang tuamu dikuburkan sebentar. Tahu beser-beser? Beser-beser itu satu sama lain, mohon maaf, berkelahi. Beser-beser. Nggak pernah berak bir. Tapi, jangan sampai ada di antara kita bersaudara, bombet-bombet. Nah, kalau bombet-bombet, paham? Nah, pulang ke baku bahagia cepat sama saudara hata. Datang. Karena dia akan minta, jangan engkau kasihan memutus silaturahim satu sama lain anak-anakku. Jangan engkau biarkan orang tuamu dalam kuburannya akan menangis bersedih karena melihat engkau semua memutus silaturahim satu sama lain. Sebelum kita bicara orang meninggal, kita mau dulu yang masih hidup. Kalau empat anak ini selalu berkelahi, perasaan tak bagaimana, Bu? Senang tidak? Empat anak tak sudah sukses semua, tapi satu sama lain tidak ada yang akur mau duduk makan bersama, karena semua ternyata memutus silaturahim. Bahagia tidak punya anak sukses kalau begitu? Begitu tunggu orang yang meninggalkan. Jadi jangan kau sakiti hatinya orang yang telah tiada dengan cara jangan engkau memutus silaturahim. Lalu ia pun berpesan pada saat akan diturunkan dari mobil ambulans. Wahai anak-anakku, rajin-rajinlah engkau mengirimkan bacaan Al-Quran untukku. Itu kenapa? Setiap ada orang meninggal, umumnya kita panggil orang datang mengaji. Tapi sebaik-baik mengaji adalah anak-anaknya almarhumah. Mengaji minimal bacakan Al-Fatihah. Yang bacakan Al-Fatihah tadi ini, dia makin banyaknya.
Belum tentu kalau kita mati banyak orang seperti ini yang akan datang taksiah, tergantung di sifat tak. Tapi kalau tidak ada sifat tak, tentukan malam ini pasti tidak ada orang mau datang. Betul. Makanya baik-baik sifat tak. Tidak menangis di orang karena kita paling kaya di perumahan, tidak. Mau bukti? Kalau yang meninggal itu adalah orang yang baik. Kalau yang meninggal itu adalah orang yang tidak baik sifatnya. Kita ambil dulu contoh orang yang tidak baik sifatnya meninggal. Diumumkan sesama keluarga, keluarga pun hanya berkata, oh meninggal. Begitu juga orang. Oh meninggal. Tuh. Ayo pergi melayak. Aduh luar makin ini, ada mau kerja dulu. Tidak ada perasaan orang merasa sedih. Apalagi mau mensegerakan kakinya ke rumah tak, kalau tidak baik. Ingat-ingat ini, pelajaran-pelajaran malam ini. Tapi kalau yang meninggal itu adalah orang yang baik sifatnya, selalu kita tolong pada saat dia hidup. Begitu kita dengarkan beritanya, oh meninggal ya. Innalillah, kapan meninggalnya? Padahal satu minggu yang lalu sama Kak Kodom. Ya Allah ya Rabbi, kapan meninggal? Betulkah dia meninggal? Dia akan telepon. Nah, meninggal ke bapak tanah, meninggal mama tanah. Iya om, meninggal. Seolah-olah dia tidak percaya karena yang meninggal itu adalah orang yang baik. Belum tentu kita nanti meninggal seperti itu. Tergantung itu sifat-sifat. Kami memang mau maaf ini. Banyak orang setelah kaya lupa dengan keluarganya. Ada yang tersinggung ke apa? Biar. Kalau cepat kita tersinggung, coba toki mati. Memang di saat engkau kaya, di saat ada jabatanmu, semua orang sekalipun bukan keluarga dekat akan berkata, engkau adalah keluargaku. Dia akan datang puang pada saat engkau jabatan dan ada harta. Tapi setelah harta dan jabatan itu tidak ada, masih datang itu. Di mana mi? Kayak itu jenah datang karena mau lah. Jadi perbaiki nih. Bermakna tidak yang saya sampaikan. Ingat baik-baik, kadang orang tua tak kelupa, nak lupa dirinya, seolah-olah akan hidup seperti apa. Jadi yang kaya, jangan lupa kepada orang lah, karena belum tentu nanti anak-anak tak itu kaya, belum tentu. Yang miskin sabarlah, kalau ada tetangga tak yang sakit perasaan tak sabar ki, boleh jadi Allah kirimkan itu kemiskinan supaya anak-anak tak rajin belajar, supaya anak-anak tak kuat mentalnya untuk mencari rezeki sehingga menjadi orang kaya raya semua nanti, karena dia melihat ibunya dihina-hina oleh tetangga. Itu kenapa anak-anak menjadi mental baja mencari uang banyak. Jadi sabar ki kalau miskin ki. Boleh jadi cara itu Allah kirimkan supaya anak-anak tak belajar, anak-anak tak kerja keras untuk membalas sifat-sifatnya tetangga yang kurang ajar sama orang tua kan. Betul yang saya cerita? Jadi ingat ki. Banyak orang tak lupa, banyak orang lupa diri. Ustaz Ansar keliling ceramah di Papua kiri kanan yang mengundang itu masya Allah orang kaya tak lewat-lewat kayanya. Tapi dia tinggalkan kampungnya dalam keadaan orang tuanya orang yang sangat miskin di kampung. Tuh, mungkin ada anak kena ceramah aku. Cocok tidak dibahas? Cocok tidak? Jangan nanti. Jangan mentang-mentang baru RT. Dah. Di sana baru RT. Itu tahu Ibu Dewa ini. Baik nasi panah. Dari Jakarta, karena ini adalah taksiah terakhir ditinggalkan Jakarta tadi. Saya tahu kalau tinggalkan Jakarta dalam waktu mepet, harga tiket mah tidak ada artinya itu uang dibandingkan rasa saudara. Karena taksiah seperti ini hanya satu kali pada saat meninggal orang tua atau keluarga ada. Baru RT deh. Baru mabutok. Bukan lagi suaminya, tapi istrinya tidak mau balik kalau tidak dipanggil Bu RT. Ada rakena, ada rakena, biar min. La ilaha illallah. Apa kamu dibanggakan, disombongkan apa? Yang baik, kalau ada jabatan tak kita selalu sopan dan hormat. Ya kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Banyak kamu di dunia. Yang banyak hartanya, pakai itu harta tak. Tapi jangkit di pengantin, begitu banyak cincin, tak gelang, tak ada barongki di depan tak. Tapi yang di sana, tak ada barongki di kita. Kul
ulala. Kembali, apa Nabi bilang tadi almarhumah? Yang pertama, jangan memutus silaturahim. Yang kedua, apa tadi? Lupa itu. Selalulah kirimkan bacaan Al-Quran sebagai penerangan dalam kuburannya. Termasuk poin ketiga yang dia minta dari anak yang mengantarnya adalah, jangan engkau lupakan orang tuamu. Maknanya jangan lupakan orang tua. Jika ada rezeki, segera umrahkan cepat orang tua. Kirimkan pahalanya, badal umrah namanya. Ada lagi rezeki tak? Banyak-banyak rezeki tak? Berangkat haji, badal hajikan orang tua. Itu nih, orang tua beruntung. Mengingatkan kepada semua yang masih hidup orang tua. Saya sudah meninggal, ajiku, pak, ibu, umiku, satu-satunya harta yang tak bisa kunilai dengan apapun. Uang bisa dicari, tapi kalau Allah ambil lagi umiku, di mana kau mendapat orang tua? Di mana? Antar dia secepatnya untuk meraih pahala. Satu kali salat berjamaah adalah perumpamaannya 100 ribu kali salat berjamaah di luar. Uang bisa dicari, bisa dicari. Bagaimana kalau sudah meninggal ustaz? Maka kewajibannya kita anak untuk badal hajikan ataukah minimal badal umrahkan almarhum yang telah dikubur. Contoh sederhana. Kalau si Fen di depan polisi sudah berjejer 10 orang. Sementara kita bawa motor ataukah mobil, ternyata kendaraan yang kita pakai ada syarat yang tidak lengkap. Percaya diri tidak akan lewat. Jujur maki sebagai manusia biasa. Pasti kan matanya tidak lengkap di surat-suratku. Matanya mundur deh. Matanya. Rukun Islam itu ada 5. Sebutkan. 1. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Wajib bagi yang mampu, tapi banyak orang mampu yang merasa tidak mampu kalau zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji atau kaum. Itu. Jadi kalau hanya 4 yang pernah ia lakukan, sempurnakan kewajiban kita anak-anaknya untuk badalkan, baik itu badal haji ataupun badal umrah. Kadang menunggu itu kodong. Oh anak-anakku, di mana semua anak-anakku? Kurang tidak ada yang sempurnakan rukun Islamku. Di mana engkau semua anak-anakku? 5 kibar saudara, masa tidak ada satu yang ingat untuk badal hajikan atau badal umrahkan orang tuamu? Dia akan menunggu dari anak-anaknya. Itu yang biasa dilupa itu. Mungkin malam ini tidak apa-apa kita buka supaya kewajiban kita terhadap orang yang telah tiada itu masih ada. Insya. Akhirnya dikasih lompat lagi materinya, diangkatlah jenazah itu masuk dalam area perkuburan. Tata cara memasuki kuburan kita harus diwajibkan dan sangat penting untuk mengucapkan salam. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkad. Nah sekarang begitu masuk dalam area kuburan, yang kita ucapkan adalah satu yang umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ataukah assalamualaikum ya ahlal diyar. Masuk makin mengantar. Di saat mengantar jenazah, maka semua yang sudah dikubur itu, ada yang dikubur 50 tahun yang lalu, ada yang dikubur 5 tahun yang lalu, itu pun menanggut, menyambut dan mengetahui siapa yang datang di antara pengantar jenazah ini. Dan mereka pun akan berkata, wahai anak cucu Adam yang sudah dibungkus dengan kain kafan, moga-moga engkau ke tempat ini dengan bekal sebanyak-banyaknya. Ibarat koper, engkau punya 20 koper besar yang sangat penuh isinya kau bawa ke tempat ini. Jangan sampai hanya koper kecil, itu pun koper kecil yang sangat sedikit isinya. Bagaimana ini? Nah, tidak ada waktu kembali. Itu kita bawa pulang sebentar, besar di koper tak yang mau dibawa ke kuburan. Besar sih. Koper besar itu Allah siapkan pada saat nuzulul, pada saat malam Lailatul Qadar. Kira-kira kita dapat itu setiap tahun. Itu koper besar. Bagaimana mau didapat?
Nah malam tari ke 10 tidak ada mungkin ini. Itu koper besar. Siapa yang salat malam Lailatul Qadar malam itu, pada saat turun malam Lailatul Qadar, khair lebih mulia dibandingkan engkau salat 1000 bulan. Pikir maki itu. Tapi kan ini akal ini selalu diganggu setan supaya jangan, masih muda tuh, masih sehat. Tapi kalau mati apa nih? Itu koper satu, koper besar itu. Koper yang kedua adalah salat di tanah haram. Itu koper semua. Koper ketiga yang tidak berhenti mengalir adalah sedekatun jariyah. Itu semua, pikirkanlah kita semua sebelum meninggal. Adakah koper itu sudah siap diangkat ketika malaikat pencabut nyawa telah tiba? Maka penghuni kubur berkata, wahai anak cucu Adam, mudah-mudahan banyak amal ibadah yang engkau siapkan masuk ke tempat ini. Dan jangan banyak tertawa, ibu. So, perhatikan kalau mengantar jenazah, yang paling banyak tertawa itu umumnya perempuan. Perhatikan mati. Yang selfie-selfie laki-laki atau perempuan paling banyak. Nggak tahu jadi rino. Kenapa kita ini dilarang untuk banyak tertawa di area kuburan? Karena boleh jadi ada satu kuburan di situ 10 tahun yang lalu dikubur, dia menangis untuk dibangkitkan kembali karena dia sudah menyesal. Itulah yang diceritakan Allah dalam surah As-Sajdah. Dia akan menangis dan berkata, "Farji'na, farji'na, kembalikan ke kudung ya Allah. Farji'na, kembalikan ke kudung di dunia ya Allah." Untuk apa? Malaikat bertanya, untuk apa? Na'mal salihan, mau tau gak berbuat amal ibadah? Kata malaikat, pamarimi kamasih, kasih adalah. Bar mau berbuat amal salih pada saat sudah dikubur. Tidak mungkin. Itu kenapa Jibril mengatakan, Isma syita mauta, mau datang pada saat pengajian, silakan pahalanya. Seperti lebih mulia dibandingkan salat sunnah 1000 rakaat. Mau tidak dapat, silakan. Tidak mau dapat, urusan masing-masing. Siapa yang datang mendengarkan taksiah malam ini, lebih mulia dibandingkan salat sunnah 1000 rakaat sampai pagi. Ada yang bisa? Itu dia bilang mau maut. Ulangi, mau utah. Halo, ulangi, mau utah. Siapa yang berbuat amal saleh, man amila salihan palinam, maka akan kembali kepada diri kita. Insya Allah. Jam 9 lewat 10 menit. Maka dengar dulu Bu Haji, sama jemaah stop atau lanjut? Ya Allah ya Rabbi. Belum ini detik-detik menakutkan ini jenazah kalau dimasukkan dalam kuburan. Mudah-mudahan bisa. Akhirnya pada saat kita berada di situ, jangan banyak-banyak set. Yang mau kita ambil kalau pergi secara kubur adalah renungkan dan pikirkan bagaimana nih kalau kita berada di tempat itu. Itulah kenapa kita dianjurkan pergi secara kubur. Pergi. Ustaz Ansar ada kebiasaan secara kubur. Mohon maaf, tidak apa-apa. Cerita pengalaman pribadi. Saya dapat riwayat bahwa Nabi paling senang secara kubur di tengah malam antara jam 1 jam 2. Ku coba tolong itu. Pertama kali saya coba, adah. Jam 2 malam. Turun dari kendaraan. Duba-duba tolong. Begitu turun dekat sampingnya Nisa, sampingnya kuburan. Ya Allah, seluruh bulu-bulu di tubuh ini berdiri. Tidak ada yang tidak berdiri. Tapi bukan itu kupikir ibu Adi, bukan mi. Yang kupikir adalah saya pun akan berada di tempat ini. Dan seolah-olah ada mantungku dengar dari area itu. Seolah-olah berkata, hei manusia, apa yang kesombongkan? Nah sebentar lagi engkau juga akan berada di sini. Setelah itu pulang, ku perbaiki sifatku sama stafku. Sudah mau makan, belum ke staf. Sudah berlaku tanda tanganku 10 tahun, tidak dilantik bupati kalau tidak ada tanda tanganku. Sini, ayo makan, ayo makan.
Kenapa ya Allah ya Rabbi? Pertama kali saya masuk di kuburan itu, sangat tidak pernah saya lupa kesan yang saya ingat. Kemudian datang lagi keduanya, ini yang lebih, Masya Allah. Di tengah malam itu, di antara kuburan itu, Pak Kiai, ada yang membaca Al-Quran di antara kuburan itu. Jelas sekali. Sumpah demi Allah yang saksi waktu itu, kan tidak ada orang lain, hanya saya sendiri di antara kuburan besar itu. Ada yang mengaji di antara kuburan itu. Saya berkata, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Di tengah kuburan, jam 1, jam 2 malam ini, ada yang mengaji di antara penghuni kuburan itu. Tidak mungkin makhluk yang lain. Pasti ada orang baik di antara itu. Untung tidak kudengarti orang yang menjerit kesakitan. Seandainya kudengarti lari kok. Nah, kalau ada yang mau, ayo sama-sama. Ada kuburan sini dekat. Ya. Jam 2 sebentar, ayo. Aku pegang tangan gitu. Nggak ditahu siapa yang lari. Alhamdulillah. Maka sepanjang berjalan ke kuburan, tabe etikanya kalau kita masuk di rumahnya orang, tentu jangan meludah. Kalau masuk di rumahnya orang, baru meludah, bagus tidak? Sama aja itu. Nah, kita masuk di tempatnya orang. Jangki meludah. Jangki juga, apa namanya, di apa namanya, melangkah-melangkah itu kuburan orang, jangan. Bagaimana kalau kita dikasih begitu, apalagi kita tidur nak bombet tak langkah-langkah itu. Pasti bilang apa bombet. Nah, tibalah jenazah almarhumah di tempat yang sudah ditentukan, maka jalahatnya pun menyambut, wahai jenazah, saya adalah tempat yang paling gelap. Pikir-pikir maki itu. Belum pagi lagi dikasih masuk nama lelaki. Masuk. Dikasih turun topi nanti di situ. Kuburan berkata, saya adalah tempat yang sangat gelap. Semoga engkau bawa cahaya ke tempat tinggal ini untuk selama-lamanya sampai datangnya kiamat. Apa itu? Apa lampu yang kita bawa? Apa lampu yang kita bawa? Bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya ibu, kalau ada anak tak tiga, bawa satu di pesantren. Supaya ada yang selalu mengaji dan mengirimkan bacaan Al-Quran untuk kita setelah meninggal. Bawa ki ibu. Ustaz, saya mau bawa anakku ke pesantren tapi tak mampu berpisah dengan anakku. Ustaz, tidak bisa tak berpisah. Sama ya ki, semua kodan sama ya ki. Ustaz Ansar, waktunya aku bawa putra pertamaku ke pondok pesantren Mangkoso. Tempatnya Ustaz Ansar dulu sekolah setelah tamat SD di Maros. Ke Mangkoso, Mak. Belajar di guru Tambo Dalle. Tamat SD ke sana. Uminya sepanjang jalan setelah aku tinggal anakku di Tondronge, kampus putra, menangis terus. Saya bilang, kenapa Pak Umi? Cengen lah. Kita mau kan dibunuh. Cerai, masuk loh. Tidak ada seorang ibu yang bisa berpisah ya sama anaknya, tidak ada. Sebenarnya sabar ki, kalau mati kita akan tersenyum dalam kuburan kita karena mereka tidak akan pernah berhenti mengirimkan doa. Ingat ki, pasti akan mati di titipan. Ingat kata-kata Habibie. Kata-kata Habibie pada saat dia sudah tua. Bahasanya saya sadur kurang lebih maknanya sama, tapi bahasanya memang beda tapi maknanya dia sama. Apa beliau katakan? Kalau urusan dunia dan sukses anak-anak, jabatan dan harta untuk anak-anak semua, apa yang kurang yang Allah berikan? Tapi setelah saya tua seperti ini, saya baru mengerti hakikat kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan itu di saat anak-anak kita didik dengan agama, kita berikan agama terbaik, itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kebahagiaan setelah dikubur nanti. Ingat ibu, ada itu orang tua sukses. Anaknya semua di luar negeri, tapi setelah meninggal, tak satupun anak yang datang. Karena suksesnya itu, tidak ada satupun yang bisa tinggalkan kantornya untuk memandikan orang tuanya. Pernah dengar kisah itu? Apa itu? Kalau sukses kira begitu, anak-anak tak tidak ada yang datang.
Kita ini terlalu larut mengejar dunia, tapi tidak pernah kita pikirkan kebahagiaan kita setelah berada dalam kuburan. Alhamdulillah. Sebelum saya sambung, bermanfaat tidak ceramahnya? Tidak ada yang mengantuk. Kenapa Ustaz Ansar tanya, kenapa tidak ada yang mengantuk? Karena begini, Bu. Umumnya itu kalau ceramah tak siap berlangsung, lalu ada yang mengantuk, tandai yang mengantuk di antara bapak ibu yang datang malam ini. Karena biasanya kalau mengantuk saat ceramah tak siap berlangsung, itu yang paling cepat menyusul orang yang meninggalkan. Baru-baru ini kejadian lagi. Ditelepon kan, Ustaz, mau takziah. Saya bilang, ada kata di malam. Dia bilang, lain lagi meninggal. Dia bilang, siapa lagi? Dia bilang, itu yang mengantuk di depan tau. Ya Allah, ya Allah. Langsung segar mata. Tapi bukti ini, survei membuktikan. Yang kedua, kuburan itu akan berkata, saya adalah tempat yang paling sempit, maka luaskan tempatmu dengan sedekah. Orang yang rajin bersedekah, demi Allah, janji Allah, pasti mudah rezekinya. Yakin tidak? Mudah itu rezeki kita kalau selalu bersedekah. Pernah suka tongki orang? Masuk kita kalau rajin bersedekah. Ada di warung coto, tiba-tiba teman tak datang. Dia tahu kalau kita selalu sedekah dan selalu mentraktir. Oh, langsung alhamdulillah, gurra. Tapi begitu masuk di warung, nah orang eke. Orang seke. Sesama orang seke lagi, nak aku cerita. Orang seke, nak bilang, kau lah bilang aku. Coba jujur ki, kalau yang meninggal orang kaya dan sana seke, nah sedih tidak? Besar-besar seratus mana kena ada seke. Kalau yang meninggal orang seke, orang kaya tapi seke, sedih tidak? Nah dengar itulah seke. Siapa yang mau sedih? Buang itu sifatnya. Buang di malam ini seke sampai di sini masih berteman, tidak mau berteman dengan kamu. Itu Bu Haji, baik sekali, makanya terpilih jadi anggota DPR di Maros. Kesandainya saya menentukan, dia mati kalau baik. Sedekah, itu kalau rajin di bersedekah anak-anak, itu pasti bagus rezekinya. Bukti, mau kasih bukti satu. Kita guru, anak tak ini dua orang bertetangga, kebetulan misalnya si A dan si B namanya. Si A setiap tanggal baru nak kirimkan telur dua rak wali kelasnya. Si B banyak-banyak tapi tidak pernah tahu nama-nama wali kelas. Ternyata kejadian anak tak ini dua, mohon maaf. Istilahnya tidak mau mendengar alias nakal, mohon maaf. Pasti wali kelas akan tanya, siapa mama tak, bapak tak, bilang ini. Di mana rumahnya? Di sana. Ini selalu keringkan atau berdoa. Pertanyaannya, apakah Nata dihukum? Dihukum atau tidak? Pasti bila balik kelasnya mau kalau hukum tahunya selalu keringkan telur. Betul? Manusia biasa. Begitu yang satu, siapa? Nata pun orang kaya tapi ini miun. Tidak ada kebaikan bagi anak-anak itu kalau tidak baik sifatnya. Jadi sedekah. Dan saya pernah tanya. Preman paling hebat sekalipun di lapas. Apa nak bilang? Ustaz, kalau sudah kita kasih makan orang, Ustaz, tidak akan mungkin itu kita ganggu orang yang kasih makan itu, Ustaz. Yakin tidak? Begitu je. Nah, biar siapapun, kalau sudah pernah dikasih makan, pernah dikasih sedekah tanpa dia minta, maka dia akan bilang, jangan kau coba-coba ganggu dia. Saya yang akan lindungi kalau engkau ganggu. Kenapa? Sedekata. Bukan sedikit kisah. Mau pergi ceramah maulid. Saya tahu kampung itu preman banyak, preman tatara. Ada yang tanya, jangan masuk di sini Ustaz, karena nanti rusak mobil kita. Saya bilang, tidak, ada caraku. Ku cari siapa yang paling hebat di situ. Ketemu Mak Deng. Kita dibilang ini, bilang, iya, kenapa kita? Dia bilang, naik dulu di mobil, mau bawa kita makan, tapi sendiri mobilnya.
Di Makassar ini banyak coto begadang tak 15 ribu gratis ketupat. Masuk. Saya bilang, dai makan lagi. Sampai lombok dana. Lombok nanti. Apa ceritanya? Saya bilang, dai. Kalau ada yang ganggu kak di sini, di lorong ini, kira-kira mau kita lihat kak. Langsung dia bilang. Stas. Saya stas. Saya yang jaga ke Ustaz. Dalam hatiku 15 ribu itu. Ternyata aman, tak ada bilang teman. Apa resepnya? Saya bilang, kalau dikasih makan itu orang, tidak bisa kita ganggu. Jadi siapa yang kasih makan orang ini, orang ganggu ya. Insya Allah. Sedekah. Akhirnya dimasukkanlah jenazah dengan pelan. Nah, ilmu terakhir untuk semua yang hadir. Siapa yang mesti dan terbaik memasukkan orang tua dalam kuburan? Jawabannya tentu bukan anaknya orang, tapi anaknya almarhumah. Kalau yang meninggal, siapa yang mesti masuk dalam kuburan? Ya tentu dong suaminya, bukan suaminya orang. Betul? Masuk Jakarta dulu ini. Kalau yang meninggal adalah anak, lalu masih hidup ayahnya, siapa yang paling berhak memasukkan orang yang meninggal itu? Tentu ayahnya, bukan ayahnya orang. Tapi kenapa kita tidak tergerak belajar untuk mengurus orang mati di keluarga kita sendiri? Ustaz, saya tidak tahu ilmunya. Ilmunya malam ini kita akan berani. Supaya ada bekal yang bisa kita pelajari sebelum meninggal salah satu di antara keluarga kita. Sebelum saya bahas, ibu-ibu kalau meninggal mau tidak dimasukkan dan disentuh muka tak terakhir kali oleh suami tak ataukah suaminya orang. Besar-besar suarita. Mau tidak disentuh muka tak terakhir kali oleh suaminya orang atau suamita? Tentu. Saya tanya Umi. Di rumah Umi. Kalau engkau meninggal lebih dulu, tubuhmu akan saya bungkus dengan kain ihrammu. Dan saya yang akan memimpin salat jenazahmu. Dan saya yang bertanggung jawab memasukkan engkau dalam kuburanmu. Dan saya akan berdoa kepada Allah supaya engkau tidak diazab dalam kuburanmu. Saya tidak akan biarkan tangannya orang lain menyentuh tubuhmu. Nah, sudah itu diwudukan sebelum dibungkus dengan kain kapan. Diwudukan itu, betul? Semua jenazah sebelum dibungkus dengan kain kapan mesti diwudukan. Maka seharusnya yang menyentuh terakhir bukan orang lain, tapi keluarga intinya. Betul tidak? Baik. Tapi kan faktanya tidak begitu. Banyak orang meninggal, tapi yang menyentuh terakhir tidak ditahu dari mana. Hanya dikasih di uang, dia yang urus. Belum tentulah tahu apa yang dia baca di bawah. Baik, kita buka malam ini ilmunya. Bagaimana memasukkan jenazah orang tua tak? Bagaimana memasukkan jenazah istri tak? Ataukah siapapun yang meninggal di antara kita? Boleh jadi tinggi sekolah tak? Mohon maaf. Tapi apa artinya itu pelajaran dunia kalau engkau tidak memasukkan anakmu sendiri dalam kuburannya? Kita berdiri tiga orang di bawah. Kita ambil contoh anak tak yang meninggal. Ataukah istri tak yang meninggal? Contoh. Tentu suami yang terbaik adalah mengambil tugas di bagian kepala istrinya tercinta. Ini terakhir kali kita akan lihat wajahnya dalam jelaat. Panggil anak tak di bagian tengah. Panggil saudara tak atau siapapun di bagian kaki. Kalau anak tak sudah besar, dua sudah SMP, itu sudah bisa. Apa yang dibaca? Nanti rekamannya bisa simak kembali di YouTube. Karena ini kita akan menunjukkan supaya bisa didengar kembali. Begitu kita sentuh jenazahnya di bagian bawah, maka langsung dibaca Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Boleh juga dibaca Bismillah wa ala millati rasulillah. Dimasukkan. Ini bukan makhluk sembarang, ini makhluk mulia, manusia yang dimuliakan. Begitu masuk jenazahnya keluarga apa, maka posisinya sudah miring dan dihadapkan ke kiblat. Dimanapun umatnya Nabi dikuburkan, maka mesti posisinya menghadap ke kiblat. Setelah dimiringkan, bagaimana kain kafannya? Silakan dibuka bagian kakinya pengikatnya ataukah dibuka bagian tengah pengikatnya, tapi jangan ganggu kain kafannya, tidak boleh. Yang mesti diperbaiki di bagian kepala. Di bagian kepala lepaskan pengikatnya. Kain kafannya silakan dibuka supaya pipinya almarhumah, pipinya anak ataupun siapa keluarga inti yang kita masukkan
mesti wajib ini sempurna dengan tanah. Ini wajib, tidak boleh ada penghalang. Dan hidungnya disunahkan dirapatkan dengan tanah. Jadi kalau pulang nih sebentar, tanya suami, tak apa, ayo dulu praktek dong. Papa yang baring miring dekat tembok. Pak, itu kata Ustaz Ansar, pipita tidak boleh ada yang alasi, tidak boleh dong pakai bantal. Coba hidung tak juga pak, kasih rapat dengan tembok. Ayo kasih masuk lagi. Bisa dibayangkan? Setelah itu dibacalah ayatnya. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal. Ambilkan segenggam tanah. Di mana disimpan tanah itu? Silakan simpan di samping bibirnya. Tidak perlu jadi kasih makan. وَفِيهَا نُعِدُكُمْ, dan sekarang ini kita cerita suami. Ya. Doakan ini mudah-mudahan bisa kita bawa pergi umrah juga. Amin ya rabbal alamin. Terima doanya saudara. Lanjut. وَفِيهَا نُعِدُكُمْ, dan sekarang engkau, kalau istri yang kita masukkan dalamnya lahat, maka maknanya adalah, wahai istriku, saya suamimu, sekian puluh tahun kita hidup sama-sama, 5 putra yang engkau berikan untuk suamimu, maka ya Allah, lihatlah saya suaminya mengantar ke tempat pembaringan terakhir istriku ya Allah. Kuantar istriku ya Allah di tempat ini karena saya cinta dengannya ya Allah. Kuantar istriku di tempat ini ya Allah karena saya tidak ingin tangan orang lain yang menyentuh terakhir wajahnya ya Allah. Kuantar istriku di tempat ini karena saya tahu istriku akan senang dan bangga karena suaminya yang menemani di tempat ini ya Allah. Kuantar istriku di tempat ini ya Allah karena itu adalah tanggung jawabku sebagai seorang suami, bukan hanya carikan nafkah tapi tanggung jawabku menghadapkan kepada-Mu ya Allah. Itu tugasnya kita laki-laki, Pak. Jangan engkau biarkan kepada orang lain masukkan istri tak dalam kuburan. Itu kewajiban kita. Maka istri pun yang dikuburkan berkata, terima kasih ya Allah, engkau berikan suami yang terbaik untukku ya Allah. Dia akan berterima kasih karena dia melihat akhirnya ya Allah, istriku akhirnya dibaca kembali, diambilkan sebelumnya tanah, disimpan di sampingnya, boleh di sini, boleh juga di belakang, lalu baca ayatnya, sambungan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratal ukhra, istriku kita semua kembali akan dibangkitkan lagi, dan pada saat itu kita akan dipertemukan insya Allah di padang mahsyar, dan akan disatukan kembali di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kembali di tanah disimpan di sini atau di bagian belakang. Setelah itu tatap kembali istri tanpa, tatap kembali wajah ibu tanpa. Di saat itulah pasti kaki akan bergetar karena orang yang melahirkan kita tidak akan pernah lagi kita lihat, anak yang Allah berikan tidak akan pernah lagi kita lihat dan sentuh wajahnya. Di saat itu kita kembali bacakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah, dan boleh ditambahkan ayat supaya diterangi alam kuburnya, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai terakhir. Dan setelah itu pamitlah kepada istri tercinta, istriku maafkan suamimu adinda, suamimu akan pulang merawat anak-anakmu, biarkan saya pulang istriku, anak-anakmu mesti saya urus. Dan setelah mereka besar, izinkan suamimu untuk menikah lagi. Ya Allah ya Rabbi. Turunkan tanahnya. Setelah diturunkan tanahnya,
kewajiban kita kepada keluarga inti kita sudah selesai untuk dikuburan. Sambungannya ceramah adalah teriakannya orang yang meninggal saat mulai satu persatu keluarganya meninggalkan kuburannya. Tapi mohon maaf Ustaz Ansa hanya bahas sampai di sini. Alhamdulillah, porita ada tak? Ditutuplah taksiannya. Wakafah bil maut wa'idah. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya banyak bekal kekuburan. Tidak pernah jadi bilang orang yang sukses itu yang banyak mobilnya. Itu hanya mata dia. Silakan maki berbangga-bangga dengan mobil mahal tak, rumah mewah tak. Tapi apa artinya kalau engkau tidak belajar agama dan tidak diajar anak tak agama, meninggal nanti mohon maaf orang lain yang akan masuk di dalam kuburan, bahagia itu. Kita sudah haji 2 kali, umrah 5 kali, tapi yang masukkan kita di kuburan tidak pernah dilihat di masjid, tidak pernah berwudu, lalu kemudian hanya celana pendek. Bahagia maki itu. Silakan kejar dunia. Kita lihat siapa yang tertipu dengan dunia. Tapi sebaik-baik adalah orang yang mengejar dunia tapi tidak pernah lupa akhirat. Siapkan putra-putra tak ibu, titip satu di pesantren untuk senantiasa belajar mengurus kita setelah meninggal dan setelah dikubur. Dan sebelum ditutup, sekiranya ada di antara bapak dan ibu sudah meninggal orang tua, belum sempat haji dan umrah, kewajiban tak semua sempurnakan ibadahnya, sempurnakan rukun Islamnya dengan kumpulkan uang berangkat badal umrahkan, berangkat badal hajikan. Ustaz Ansar kembali akan berangkat bulan depan membawa jemaah. Kemarin terakhir Ramadan dan mulai bulan depan akan kembali bawa jemaah. Bisa telepon Kak nanti kalau mau pergi sama-sama. Insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran. Nomor teleponnya saya akan kasih Ki. Siapa tahu mau Ki belajar tadi ayat-ayatnya supaya bisa Ki lebih siap setelah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ببركة الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين.